beginilah penampilan salah satu peserta lomba azan yang diikuti para warga binaan lapas kelas 2B Kota Tegal. Suara merdu peserta saat melantunkan azan menggema di musola atau balapas yang dijadikan sebagai tempat lomba. Selain azan yang diikuti warga binaan pria, ada pula lomba menghafal surat-surat pendek ayat suci Al-Quran yang diikuti para warga binaan wanita. Suasana seru dan meriah nampak saat digelar lomba fashion show busana muslim yang diikuti warga binaan pria dan wanita. Sementara untuk lomba fashion show digelar tanpa panggung di halaman dalam lapas. Hanya ada karpet biasa sebagai pengganti catwalk. Meski sangat sederhana, namun perlombaan berlangsung meriah. Tingkah lucu para peserta saat berjalan di atas karpet mengundang gelak tawa penonton. Kegiatan bernuansa religi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para warga binaan. Momentum Ramadan diharapkan dapat menjadi introspeksi para warga binaan untuk bertaubat agar tidak kembali terjerumus dalam dunia hitam. Alhamdulillah kegiatan ini diprakarsai dan diberikan oleh pihak Yayasan Al-Ma'la Kita Serjo kepada lapas kelas 2B Tegal. Kami mengucapkan terima kasih dengan berbagai macam perlombaan, antara lain azan, surat-surat pendek, dan ada peragaan busana muslim yang dilakukan oleh para warga binaan pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Terima kasih kepada Yayasan Al-Ma'la Kita Serjo. Usai gelar perlombaan, seluruh warga binaan mengikuti pembinaan spiritual dari petugas kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Sementara itu, pemenang lomba mendapatkan piagam dan hadiah menarik. Trihandoko, RCTV, Tegal.